kampung ini namanya Kampung Ada 36, juga dikenal dengan nama Kampung Cyber. Ya. Pernah dikunjungi oleh owner Facebook Mark Zuckerberg ya. Kemudian dengan istrinya, perdana menteri dari Hindia Belanda atau dari Netherlands, Holland Netherlands Border itu. Pernah berkunjung ke sini juga. Di kampung sini kita sudah terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi atau internet, terutama bagi para warga masyarakat serta umumnya untuk para wisatawan. Dan ketika grup 62 sampai sini sudah kita masuk ke CCTV Kampung Cyber. Nah, halo. Sudah masuk ke dokumentasi yang akan nanti kita publishingnya setiap beberapa kala waktu akan ada publishing. Halo sobat semuanya, setelah kita menjelajah wilayah pemandian raja, kita akan menuju ke masjid bawah tanah atau sumur Gumuling. Tapi sebelum sampai ke sumur Gumuling, kita keliling dulu di Kampung Cyber Taman Sari, Yogyakarta. Yuk kita ikuti video selengkapnya. Kemudian dia membangun Taman Sari beliau tahun 1758 dengan kondisi alam berupa kebun, taman bunga serta kolam pemandian. Nah, yang sekarang dikunjungi oleh kakak-kakak semua ini, Nuwun Sewu, ini merupakan perkampungan yang ditinggali oleh para abdi dalam keraton, ya. Jadi statusnya yang tinggal di area kiri kanan ini, beberapa itu beliau atau dikatakan hampir mayoritas adalah para abdi dalam keraton. Kampung ini namanya Kampung Ada 36, juga dikenal dengan nama Kampung Cyber. Ya. Pernah dikunjungi oleh owner Facebook Mark Zuckerberg ya. Kemudian dengan istrinya, perdana menteri dari Hindia Belanda atau dari Netherlands, Holland Netherlands Border itu. Pernah berkunjung ke sini juga. Di kampung sini kita sudah terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi atau internet, terutama bagi para warga masyarakat serta umumnya untuk para wisatawan. Dan ketika grup 62 sampai sini sudah kita masuk ke CCTV Kampung Cyber. Nah, halo. Sudah masuk ke dokumentasi yang akan nanti kita publishingnya setiap beberapa kala waktu akan ada publishing. Jadi dulu di sebelah utara di sini semuanya danau buatan atau segaran. Belum ada kuliner khas kita, apem. Ya, belum ada, tapi danau buatan. Apemnya lagi tegal. Ya, nah, nanti 100 meter di sebelah utara, kakak, kita sampai ke arah yang namanya Masjid Bawah Tanah atau Sumur Gumuling tersebut. Kemudian dengan kondisional, seluruh area di sini itu dulunya berupa air. Kita kenal dengan nama segaran. Segaran diambil dari kata segoro yang bermakna laut. An menggambarkan bahasanya dengan kosakata bahasa Jawa untuk konsep buatan. Jadi laut buatan, maka dikenal dengan istilah segaran. Ini nak, kampungnya juga segaran sekarang? Kampung Taman, Mas. Oh, tamu. Karena diambil dari fungsi utama objeknya, Taman Sari kita ambil dengan nama tamannya. Oh. Kalau dulu kebun buah, taman bunga, sekarang kebun rumah, taman rumah. Oh. Ini rumah semua. Pasti ada beberapa buah tanaman-tanaman juga yang mungkin tidak jarang dijumpai juga sudah masih terdapat di sini. Ya. Nah, sudah sampai kita ke posisi berikutnya yaitu area masjid di bawah tanah. Ya. Nah, ini. Yang kita lihat ini adalah ruangan di bagian atas atau saf sholatnya yang atas. Dari menyikapi nama awal masjid berarti dipungsikan sebagai tempat ibadah sholat. Yang di atas ini kita fungsikan untuk saf yang laki-laki. Yang di bagian bawah kita gunakan saf yang wanita dan anak-anak. Perhatikan ke bangunannya, bukan ke tanamannya ya. Ya, di pusat di sana. Ini ya, ini. Ini terong. Iya, terong. Ini sofnya yang atas buat laki-laki, yang buat wanita dan anak-anak. Kemudian objek taman tadi itu sebetulnya bukan sebagai
Kita sudah ada di lokasi di sini. Kemudian kita menyasar ke lokasi ini dan yang terakhir ke puing-puing reruntuhan ini. Yang terindek biru ini termasuk kampung ini adalah danau buatan. Kebun buah taman bunga ada di sekelilingnya. Dan ini kalau lurus sampai ke alun-alun selatan, lurus sampai ke alun-alun utara, lurus sampai ke utara atau selatan keraton. Jadi luas Taman Sari kalau utuh 42 hektar. View-nya di sebelah sini nanti di bagian dalam itu, view-nya seperti ini. Ini foto dari atas, ini foto dari bawah. Kalau yang ada kameranya kompatibel dengan ultra wide dari bawah, nanti ininya dapatnya bulat. Iya, bisa ke sini kali. Bisa. Ya, kasih kesini dong, Kak. Kasih dari pas kakak-kakak semua. Nanti kita tunggu review dari komandan untuk bisa masuk ke dalam, ya. Monggo ini ada kursinya dan duduk. Monggo dipersilakan, ya. Kerja bakti yang ini. Monggo kita sambil jalan pelan-pelan, ya, kita ke sebelah selatan sana, monggo. Oke, kita ke lokasi berikutnya, ke sumur Kebuling yang direcimu oleh kakak-kakak semua ini, ya. Sumur Kebuling atau masjid sana, Kebuling. Orang Kebuling, ya. Kebuling yang kamar. Ya, sumur Kebuling. Kemuling itu fasenya seperti kalau bangun apa tertidur semacam terowongan. Berarti nanti lewat bawah ini, ya? Iya, masuk sini kayak itu, ya. Oh. Ya, 18. Oke, siap. Monggo Bapak juga tiga. Itu duduk di cakrok juga boleh. Ini tunggu sini dulu, ya. Sambil nunggu informasi sudah bisa bergeser atau belum. Ini kampungnya apa, Pak? Kampungnya apa nih? Kampung. Nggih. Taman Sari. Taman Sari. Nggih. Oh.
ini ya biasanya ketika cerita epos Ramayana. Ya, Manah Kidang. Iya, Rama Sinta sebagai simbol pasangan yang harmonis. Iki ramane Manah iki pas nyak Kidang masih Lusintane. Jadi kalau badai itu beberapa memang dia menggambarkan tentang epos atau cerita rakyat. Dan biasanya kalau para wisatawan itu yang sekiranya beliau-beliau itu ada ketertarikan itu kalau orang memberi itu bukan dengan bingkainya mas, tapi kainnya saja. Gitu. Sehingga gampang bingkai sama HP. Kan ini kayak gini teman-teman, display ya, display yang begitu. Nanti kalau untuk stoknya diambil di bagian dalam. Contohnya, Nusyawu bahasanya seperti ini ya. Jadi kalau yang suka cuman diambil kainnya saja. Gini nanti di frame sendiri. Ini Rama Sinta ya, tapi cilik. Istilahnya karya warga masyarakat di sini kemudian dikumpulkan semacam drama seperti ini kemudian diangkat sebagai salah satu di dunia mata. Kenangan berkasih yang tertinggal. 60 berapa?